Michael Yukinobi de Freitas alias MYD tersangka dugaan video syur bersama Giselle tiba di Polda Metro Jaya. Nobu sapaan akrabnya tiba di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekira pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Wajah Nobu sempat tak dikenali awak media lantaran wajahnya tertutup masker. Dilansir Tribun Seleb, Nobu memenuhi panggilan Polda Metro Jaya mengenakan pakaian kemeja putih dan celana bahan coklat. Kehadiran Nobu tak disadari awak media lantaran wajahnya yang tertutup masker. Barulah ketika ia masuk ke Ditreskrim Suspolda Metro Jaya, awak media menyadari bahwa sosoknya adalah Michael Yukinobu. Sebelum melakukan rangkaian pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya, terlebih dahulu Nobu menjalani rapid test. Diketahui bahwa hari ini Nobu menjalani pemeriksaan kasusnya setelah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan video syur bersama Giselle Anastasia. Setelah kedatangan Nobu, diinformasikan bahwa Giselle terlihat belum menghadiri pemeriksaan bersama Nobu. Yusri mengatakan penyidik menjadwalkan pemeriksaan kepada Giselle dan MBD sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta. Keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus video syur yang sempat beredar luas di masyarakat. Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!